Oke guys, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang gue mau project Vario lagi nih guys, yang ke berapa ya? Pokoknya yang keempat atau kelima gitu. Nah jadi ini sekarang gue lagi di Sentul, mau ke kantor BRT lagi guys, mau upgrade bor apan touring. Ya, ini lumayan gede nih guys, ukuran share sama boringnya ya. Pokoknya nanti kita lihat bongkarnya dan pasangnya kayak gimana, dan ya suaranya atau berubah atau sama aja dari sebelumnya. Nah kayak gitu guys. Nah jadi ini gue udah lagi di daerah Sentul ya, tepatnya di Tugu, daerah Tugu depan sirkuit Sentul. Dan ini motor gue guys, ini gue gue lagi nunggu di depan Indomaret ya, depan Indomaret, karena kantor BRT nya itu buka pukul 9 karena ini hari Sabtu guys ya. Nah ini motor gue no, belum gue apa-apain dan belum dibongkar juga. Mungkin hari ini selesai dan insya Allah langsung bisa jalan ya guys. Ya jadi kayak gitu guys. Ya suasana pagi-pagi di Sentul nih kayak gini. Pukul 8 ini ya. Pukul 8 lewat 15. Ya kurang lebih dikit lagi bukalah kantornya, nanti kita akan ke kantor BRT nya guys. Ya jadi kayak gini. Oke, saksikan terus dan bongkarnya kayak gimana. Gitu. Jadi motorannya lagi dibongkar nih, mau diturunin mesinnya ya. Tuh. Tinggal dicopotin dong guys. Ini banyak banget, ada NMAX, ada PCX. PCX lagi ya guys. Nah, jadi nanti nih prosesnya kita lihat kayak gimana pemasangan dan penurunan mesinnya guys. Ya, kita lanjut lagi. Oke guys, jadi ini udah diturunin nih guys. Nah, udah tinggal batangannya doang dan ini mesinnya nih guys. Jadi udah kepisah nih batangan sama mesinnya. Jadi kayak gini ya untuk dibongkarnya tuh guys. Mesinnya diturunin dari rangka awalnya guys bersama Om Hasta ya, mekanik BRT ya. Mantap ya guys. Pokoknya mah jos lah ntar. Ya. Yeah. Ceper langsung nih. Ya, yeah, nanti kita lanjut lagi guys kalau sudah terbongkar abis. Oke okay guys, nah guys, jadi ini boringannya guys. Bloknya, headnya kotor banget. Bukan main. Hitam guys. Ini baru turun mesin, baru dibongkar ya. Jadinya ya udah kurang lebih udah 5 tahun. Nah, jadi kayak gini guys penampakannya. Warna share warna hitam ke kuning ya. Karena waktu dulu beli itu bensinnya Pertalite terus. Jadinya ya gosong begini guys. Premium Pertalite ya, jadi pada kuning kayak gitu guys. Mantap lah pokoknya. Oh.
guys, udah naik guys. Mesinnya lagi dicuci bloknya. Nah, ini dia ya. Oh, proyek lagi guys. Pakai keramik ukuran 63. Buat harian aja. Jadi kita lagi naik bloknya, habis itu headnya. Pokoknya terus saksikanlah channel Family Bang Den ini ya. Gas. Jadi seperti itu guys, perakitan dan pemasangan bore up Vario gua. Pokoknya jos parah lah punyanya BRT. Pokoknya mantap untuk harian, touring segala macem lah pokoknya. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya, project apaan lagi nih kira-kira guys. Pokoknya saksikan terus di channel Family Bang Den semua berkeluarga. Bye bye, see you next video dan see you next time. Hai, mantap.